Epic Crate. Oke cuy, di game kali ini gua main Valentina di saat musuh ultimate-nya nggak ada yang bagus nih. Sebenarnya agak disayangkan sih kalau tim musuhnya ini nggak ada ultimate yang bagus ya untuk di copy. Tapi nggak apa-apa. Gua mau ngasih tahu kalau Valentina ini bisa banget walaupun ultimate musuh nih jelek semua tuh ya. Ini paling gua bisa pakai ultimate-nya Gusion doang nih. Ngedes dua kali. Yang lainnya nggak ada yang guna, cok. Jelek semua nih. Wait, sabar. Kita curi dulu nih. Wih, lama lah. Hit lah. Aduh, nggak dapat lagi. Oke. Udah nggak aman kalau kayak gitu. Tarik. Goblok. Itu bantu, cok. Bisa nih. Oi, Marsman. Alah. Gua rela ninggalin minion mid gua tadi. Main solo rank seperti biasa ini. Gocek-gocek dulu. Dah, balik dulu bentar. Oke, level 4. Kita copy langsung ya. Valentina ini termasuk mage yang lincah banget sih. Makanya cocok nih. Untuk di game kali ini cocok juga pick Valentina. Karena musuhnya banyak ngedes. Lincah-lincah musuhnya nih. Aduh, sekarat itu, oi. Buset. Buset. Itu kejer, cok. Majuin lagi dong. Gas. Gas lagi. Nice. Mantap. Jadi kayak gitulah ya. Masih bisa berguna nih walaupun cuman ulti Gusion yang bagus. Kita pakai untuk nyerang dong, maju. Woi. Ah, gigi dah, males gua sumpah. Tapi nggak apa-apa sih. Langsung diganti dengan dapat kill. Jelek. Ulti Julian cuman ngasih itu doang. Kemit lagi loh. Ya udah gua ambil ini sumpah. Sumpah gua ambil minion kau. Hobi banget ya kemit. Ah, elah totot. Ah, cok, biji lah. Udah pakai ulti nih. Wah, mati. Udah nih. Gak bisa. Wah, buset. Aduh. Bennett-nya udah kelihatan loh. Oleng Bennett-nya.
Untung gua udah pindah. Ini enggak bisa nih. Enggak bisa kita paksa defend. Kalau gua nge-defend mati gua. Udah balik ya. Fleksibel banget. Enak Valentina. Kita copy lagi. Dah kabur. Enggak bisa. Ini ulti Gusion ini bisa kita pakai buat kabur atau enggak buat nyerang maju ke depan ya. Main tarik ulur juga sih kalau main Valentina nih. Wih. Nah, ini. Itu dia. Bisa kita pakai buat kejar musuh. Udah jarang sih orang pick Valentina sekarang. Ush, purify. Tapi sebenarnya masih bagus. Sumpah. Ini hero masih bagus sih. Buset, Argusnya. Udah kelihatan sih nicknya Margus tuh. Ini Argusnya jago nih. Nice banget. Mantap. Kita copy lagi. Ya Allah. Wah, makan tuh. Mantap. Ini udah ulti belum Argusnya ya? Nah, gak bisa deh. Setauku ulti Argus itu bentaran banget dah. Belasan detik doang. Gila nih orang. Balikin. Nah, nice. I join, I win. Bisa nih. Oke, dah. Kita copy dulu bentar ya. Copy ultimate Gusion lagi. Makan siapapun. Woi, wah. Ed. Aduh, slow hand banget gua. Tai. Dah. Slow hand banget gua, cok. Seharusnya bisa kabur gua. Lamar banget kabur. Wah, gila. Gila Argusnya, cok. Lah, pinjol. Ah, GG dah. Bennett-nya enggak main. Bisa nih. Bapak dialah bubar. Dapat nih. Sakit. Masih sakit sebenarnya Valentina nih. Tapi ya emang enggak sesakit dulu ya. Udah berapa kali dia dinner. Oh, GG. Nah, itu fungsinya buat kabur. Sumpah. Hyper sama XP gua nih oleng banget. Wah, mantap, cok. Sakit kan? Argusnya PR nih. Argus dark system apaan? Ini mah Argus mode gendong. Mati. Mati juga, nice. Kita ngeflank bentar, makan Claude. Apa lu? Mati lu. Nah, ya.
Ini juga mati nih. Nah, nice. Habis data skill mereka ke gua semua tadi. Lincah kan? Banyak banget skill dashnya Valentina nih. Makanya ini ku bilang masih OP untuk Valentina. Udah jarang di pick ya, karena emang berapa kali dia nih udah di nerf. Dari pasif udah berapa kali di nerf. Damage berapa kali. Once again, stepping into the light. Dan untuk main Valentina ini harus kondisi menang level biar pasifnya aktif ya. Pasifnya yaitu bisa dapetin life steal sama dapetin XP atau level. Kita zoning dulu nih hypernya nih. Woi, Bennett ke atas, cok. Bennett. Buset, Bennett enggak mau ke atas. Woi, Bennett. Gua lagi. Oke, dapat dah. Aduh, cut. Ah, elah totot. Gua lagi zoning hyper musuh lo biar dapat lo tadi. Amburadul banget dah laning. Laning tim gua amburadul banget ini. Bennett-nya enggak mau clear minion lo. Ya ampun. Sia-sia lotnya. Wah, mampus kau. Kita copy. Ini atas sudah jebol nih, bahaya atas yang sumpah dah. Wis, nice banget Franco. Aduh, bukan gua lagi yang dapat. Ada orang. Makan. Nah, nice. Main juga nih Bennett. Tapi kok yang manjangin lane malah si Granger dah, bukan Bennett. Ya. Baru dibilang jago udah mati tuh Bennett-nya. Yuk, dapat enggak tuh atasnya? Oke, dapat atasnya, nice. Walaupun rada-rada kebalik tapi enggak apa-apa dah. Mati juga nih. Mati. Kau. Kita coba lihat ya cooldown ulti Argus nih berapa detik. Oh, 17. 20. 20 atau 17 ya? Ah, enggak tahu lah. Belasan lah intinya. Woi. Ed. Ah, ngapain sih gua? Gua mau hindar skill satunya loh. Alamak, mati pula. Bapak kau loh, nggak bisa. Ada musuh depan. Hei, hei, ah, gigit dah. Capek aku. Masih aman sih, masih bisa defend sih. Woi. Argus. Argusnya meresahkan sekali nampaknya ya. Aduh, cok, kecolongan bodoh. Buta map lagi anjing. Aduh, capek aku. Argus drag system, matamu Argus drag system. Elah. Hi, kesel banget gua kalah gara-gara kena push gini.